seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Selama 2 tahun masa jeda ya, sampai dengan DPR dan pemerintah, peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku. Tapi DPR dan pemerintah, tentu saja dalam ini pemerintah ya, untuk membuat peraturan pelaksanaannya, itu tidak boleh membuat peraturan pelaksanaan yang baru, yang belum ada. Misalnya ada yang eksplisit memerintahkan ada peraturan pemerintah soal bank tanah, misalnya. Kan belum jadi. Artinya nggak boleh dikeluarkan dulu. Jadi mesti ada moratorium begitu ya. Dan satu lagi adalah kebijakan lainnya, dan ini juga ambigu sebenarnya. Kebijakan lainnya yang berdampak strategis yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak boleh dikeluarkan. Nah, ambigunya di soal berdampak strategis ini. Apakah bisa ada kebijakan yang ukuran strategis itu apa? Itu kan tidak dijelaskan.